Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Sound Profesional Indonesia. Saya sudah menyelesaikan instalasi di gereja yang satu lagi di Santo Ambrosius di Kroy, Kaimana. Cuma yang ini mixernya pakai Yamaha MGP24X. Ya, semua mikrofon kondisi menyala, sudah tidak ada feedback. Tambahan ini 6 buah untuk core, ya, pakai Phantom Power. Sama pakai JTS yang sebelumnya seperti di Santo Martinus. Oke. DBX 2 channel dipakai untuk Yamaha, ini Yamaha. Kemudian ini untuk speaker 8 channel yang belakang, tengah dan belakang. Pakai Samson SXD 5000. Oke. Wirelessnya juga sudah Sennheiser, kebetulan yang sini. Oke, sekarang kita lihat dari depan. Saya harus keluar karena ini ada di samping. Ini yang kemarin kita gantung, ya. Jadi kalau pemirsa bisa lihat, di atas itu ada 4 speaker buatan kami. 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian di sana ada Yamaha. Ini DBR. Subwoofernya nggak dipakai karena toh pada umumnya tidak perlu subwoofer untuk ibadah. Jadi musik juga saat ini belum, keyboard tadi yang suara didengar itu belum masuk ke dalam mixer. Kemudian ini mikrofon core-nya sama persis dengan di gereja yang satu lagi. Jadi saya dapat ide baru, ternyata Pak Richard hebat betul pemikirannya. Pakai tiang mic seperti ini harganya tidak sampai 100.000. Memang harus jadi di cable ties. Dirapikan begitu kabelnya turun ke bawah. Tapi ini bisa dipakai, sangat bisa dipakai. Nanti pemirsa bisa dengarkan video yang satu lagi mengenai suaranya, ya. Di sana seperti biasa di altar ada mikrofon 1, ada mikrofon 2 di mimbar, dan itu mimbar ini untuk mimbar bacaan tuh, untuk mimbar lektor ya kalau saya nggak salah namanya kalau orang Katolik. Oke, dan ini sudah selesai suaranya, pemirsa bisa dengar di video saya yang lainnya. Terima kasih pemirsa, dan ini suara malah lebih baik di sini daripada di gereja yang satu lagi. Ya karena kita menggantung speakernya sih memang di atas sana. Ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam Sound Profesional Indonesia.